saya punya anak-anak spesial yang mereka jelas mlebu surga. Kami akan berkhidmat, kami akan muliakan mereka. Yang mereka enggak bisa ngomong Allah. Nah, di sini ngomong Allah, 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 Allah. Ya. Atau di dalam salat pun Allahu Akbar, bit-bit maju gitu kan. Ketika nanti kami ingat saat kembali kepada Allah, mereka itu tidak ada yang berkebutuhan khusus. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang jelek, mereka sempurna. Maka dia nanti akan bilang, "Ya Allah, kae guruku lho sing dhisik ngeret-ngeret aku kon salat. Ya Allah, kae guruku lho sing dhisik maksa aku kon tahajud. Kae guruku lho sing ngedusi aku, sing ngajarke aku Allah nyebut panjenengan." Maka masya Allah, malaikat niku gerutuk. Anak-anak berkebutuhan khusus akhirnya kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dari relawan Desa Kedu. Alhamdulillah bisa silaturahim ke Pondok Ainul Yaqin di Gunung Kidul ini. Alhamdulillah kesan dan pengalaman saya, masya Allah, saya melihat perbukitan seperti ini yang berupa bebatuan, ternyata ada pondok pesantren yang tidak kita harapkan, apa itu yang tidak kita inginkan, yaitu alhamdulillah ternyata berdiri pondok yang sangat bagus. Pondok Ainul Yaqin ini berdiri di atas bukit yang sangat indah ini. Madai gandansan saya sangat terharu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarga besar dari perwakilan masyarakat Desa Ngerdu yang pada saat ini berkesempatan silaturahim di Pondok Ainul Yaqin yang ada di Gunung Kidul ini. Alhamdulillah sekali di sini kami banyak sekali mendapat pengalaman yang luar biasa di tengah-tengah keramaian warga masyarakat dan juga di atas gunung bebatuan seperti ini berdiri suatu pondok yang luar biasa. Mudah-mudahan harapan dari kami, mudah-mudahan teman-teman kita yang ada di sana, yang ada di luar sana bisa terketuk hatinya untuk berbuat yang terbaik untuk mereka-mereka anak-anak ODGJ yang ada di wilayah Gunung Kidul. Dan tentunya nanti bisa melebar ke wilayah-wilayah di sekitar kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi salam kemanusiaan, terima kasih sekali atas kunjungan kami yang telah diterima dengan baik dari keluarga besar Ainul Yaqin. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.